pas tahun kemarin saya kagak ngasih seperak-perak aja ya. Nangis saya sendiri. Dia sama aku apa lagi dikasih. Kita main. Paling-paling sama apa aja gitu. Gak ada gitu kalau di kampung mah. Yang penting beratnya aja. Berapaan bang harganya? Ini kalau kita jual yang gede ini goceng, kalau yang ini 4.000. Kalau orang-orang pada ngambil gitu kan dilar semua gitu biar 10-3-in gitu. Oh 10-3. 10-3. Semua rata? Enggak, sebelah sini doang nih. Ini 10-3 ini? Iya ini 10-3, kalau yang sono beda-beda gitu. Berapa? Ada yang 251, 252. Oh satuan. Iya satuan ya. Berapa dalam ini? Dagang udah rada lumayan, kira-kira sekitar 5 tahunan dah ada. Iya. Dari Cikarang nggak boleh? Dari Cikarang, kita jalan dari Cikarang, muter ke sini. Dagang udah dari mulai lampu merah itu tuh Unisma. Oh Unisma. Dari Unisma iya. Pendapatan sehari berapa? Dagang itu pagi. Ya kadang 50, kadang ada 70 gitu. Cukup tapi? Ya alhamdulillah cukup pindah, disyukurin aja. Iya. Iya. Kalau kagak disyukurin mah gimana? Iya benar pagi gitu. Biarnya kewajiban. Iya. Bab man pakar rojul di bait ini wa qadam ini bahwa lahu sepada sedekat. Iya. Jadi keluarnya seorang suami untuk menafkahi keluarga anak istrinya maka teman sedekah. Iya. Ini cucuran daripada keringat mamang, capainya mamang, insya Allah jadi nilai ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, semoga sabar, jadi Allah tawakal. Hujan apa gimana? Ya. Kalau kita baru nyampe udah umur sama sekali belum. Kita kagak bisa dagang tuh Pak Ji, kagak bisa bulan. Seperti kita loh kalau nggak tamu jalan deh. Kalau nggak laku kita mah gitu, biar 1.000-2.000 asal kitanya ikhtiar. Suka disuruh-suruh dagang-dagang anu, dagang kue martabak. Nah, gua sekarang kuliah gitu, lagi ada kuliah. Pas nggak corona itu nguli bikin-bikin kerja bangunan gitu. Tapi itu juga jarang. Tadi biar anak doang. Pas mau lebaran itu pas hari raya tuh ya Allah. Gimana? Bocah belum aduh, belum dah. Dari awalnya juga kita sama bocah mamanya juga ngomong, mas, cah, bagian dah, biar sepotong-sepotong ya, ayah beliin gitu kan, bajunya, celananya kan biar sayang orang-orang pada puasa gitu, capek, belum kita bagian biar kita malu-malu gak gitu kan, udah tua, iya lauknya paling-paling sama apa aja gitu. Kampung lah ya, iya, ada namanya di kampung mah. Daun singkong iya, apa? Singkong gak ada. Jadi ya. Kadang ada kampung gak ada gitu kalau di kampung mah. Yang penting berasa aja. Kampungnya udah berbulan-bulan tuh ya Allah. Kalau udah kerja, gak ada kerjaan, nganggur lama. Mamang, mudah-mudahan tadi di tahun 2020. Iya, alhamdulillah dapat pelaris dari Pak Haji. Tambah lancar usahanya. Iya, iya. Sabar. Iya, mungkin ini perjuangan insya Allah niat ibadah lah. Iya. Insya Allah ibadah. Bulan Mamang. Iya, baik. Segi tenaga, pada keringat, keluarga insya Allah ini jadi sebuah sedekah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya belum bisa doain ya. Amin ya Allah. Semuanya laris. Amin ya Allah. Jam berapa? Baru pagi ya. Ya baru kira-kira jam 7 kan kira-kira dah. Jadi pesan daripada selalu berikhtiar berdoa karena manusia tidak perlu punya duit. Iya. Doa, usaha, ya tawakal. Setelah kita doa, kita usaha emang nih. Iya. Sebentar. Lalu ketika udah ikhtiar, tawakal sama Allah. Iya. Insya Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan kirim. Bisa saja pertemuan dengan Allah ini berasal dari Garut yang iya.
Saling membawa hikmah buat kita semuanya. Amin. Buat diri jangan putus asa. Ada rezeki Allah dimanapun ada asal kita mau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.